Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawat wa salam ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, pemirsa media dakwah Jambi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin memiliki misi dalam kehidupan ini, sebagaimana yang tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang merupakan doa yang sangat sering kali kita panjatkan, yang sering disebut juga dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu sesungguhnya menggambarkan misi dari seorang muslim, dari seorang yang beriman, dari hamba Allah, yaitu bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat, dan terbebas dari api neraka. Nah, doa itu sesungguhnya adalah harapan atau misi yang hendak diwujudkan, hendak dituju bagi seorang muslim, bagi hamba Allah yang beriman. Nah, lalu bagaimana cara mewujudkan harapan tersebut? Ya, dalam kehidupan dunia Allah memberikan atau menentukan kepada kita serangkaian kebutuhan, yang kebutuhan itu menuntut untuk dipenuhi. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tentu saja menyebabkan kita menderita, menyebabkan kita sengsara, menyebabkan kita tidak bahagia, atau menyebabkan kita tidak dalam kebaikan. Jadi kebaikan yang kita pinta adalah di mana kita tercukupi segala macam kebutuhan kita yang kita butuhkan di dunia ini. Begitu juga kebaikan di akhirat itu adalah apabila kita mendapatkan ridha Allah berupa surga dan terbebas dari neraka. Nah, dua hal itulah misi kehidupan yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita berusaha untuk meraihnya seoptimal mungkin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena itu maka Allah telah menurunkan syariat berupa dinul Islam ini, ya. Dengan rahman dan rahimnya Allah menjadikan ajaran Islam ini sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan, alat untuk meraih kebaikan tersebut. Ya. Ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu, dan aku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Nah, ayat itu menegaskan bahwa di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam, di situ ada kesempurnaan hidup, di situ ada kenikmatan yang Allah cukupkan dengan itu, dan dengan itu Allah memberikan ridho kepada kita. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan misi kita, yaitu bahagia di dunia atau mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebaikan di akhirat, dan terbebas dari api neraka? Maka caranya adalah dengan mengambil kesempurnaan, mengambil kenikmatan, dan mengambil keriduan yang Allah turunkan kepada kita, yaitu dengan menerapkan syariat Islam secara total atau secara kafah. Ya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itulah mengapa para ulama kemudian menetapkan bahwa di dalam syariat itu ada tujuan-tujuan, ada maksud-maksud yang hendak diwujudkan. Ya. Nah, maksud atau tujuan yang hendak diwujudkan dengan penerapan syariat itu bisa dilihat dari sisi kehidupan dunia, yang mana dengan cara itu kita bisa akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, yaitu dengan terjaganya agama, terjaganya nyawa, terjaganya keamanan, terjaganya harta, terjaganya kehormatan, terjaganya akal, terjaganya keturunan, dan terjaganya negara. Nah, delapan hal itulah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia tanpa terkecuali, ya. Karena itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga kalau kedelapan hal tersebut terpenuhi, kedelapan hal tersebut, ya, sesuatu yang sangat urgen itu bisa terwujud, bisa terjaga, maka dengan cara itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia. Dan selain mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia, penerapan syariat Islam itu juga bagi seorang muslim dinilai sebagai ibadah, dinilai sebagai sebuah ketaatan, sebuah pengejawantahan dari pengagungan kita kepada Allah, dari mentauhidkan kita, dari pentauhidan kita kepada Allah. Maka konsekuensi dari itu semua adalah tunduk patuh kepada ajaran-ajarannya, dan itu memiliki dimensi ukhrawi, yang dengan itu maka dijamin akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surga dan terbebas dari api neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan adanya seperangkat aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya yang kita kenal dengan syariat Islam, maka selayaknya kaum muslimin itu berada dalam kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun sayangnya, ya, hal itu kalau kita melihat kondisi real kaum muslimin saat ini sungguh ironis, ya. Di mana kaum muslimin saat ini untuk ukuran-ukuran yang mungkin bisa kita ukur secara fisik, yaitu kebahagiaan di dunia atau kebaikan di dunia, ini sangat-sangat jauh, ya. Kaum muslimin saat ini hidup di dalam berbagai macam persoalan, ya. Contohnya dalam hal harta misalnya. Sistem sekuler yang ada saat ini tidak memberikan jaminan, tidak memberikan penjagaan bagi umat manusia, bagi kaum muslimin, bagi umat ini untuk terpelihara harta. Ya. Kita bisa melihat betapa banyak angka kemiskinan, betapa banyak angka kriminalitas yang itu dipicu karena terdorong atau terdesak oleh kebutuhan harta, oleh kebutuhan perut. Ya. Nah, maka seharusnya sistem yang ada ini bisa menjalankan fungsinya, ya. Dalam hal ini bisa menjaga harta, bisa menjaga hal-hal yang dibutuhkan oleh umat, ya, dibutuhkan oleh rakyatnya, karena memang keberadaan penguasa itu adalah sebagai penjaga, ya. Nah, sebagai ro'in, ya, sebagai pelayan, ya. Sehingga dengan penjagaan itu, dengan pelayanan itu, maka semua hal yang dibutuhkan oleh rakyat yang ada di dalam penjagaannya itu terpenuhi. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, lebih ironis lagi, justru yang terjadi malah sebaliknya, ya. Hubungan antara penguasa dan rakyat di dalam sistem kapitalis sekuler ini adalah hubungan transaksional, ya. Hubungan untung rugi, ya. Kalau rakyat ingin mendapatkan layanan dari negara, maka rakyat harus memberikan kompensasinya, ya. Di antara kompensasi itu adalah harta. Maka disinilah kemudian muncul berbagai macam pungutan, muncul
yang kita kenal dengan istilah pajak, yang di dalam sistem kapitalis sekuler ini pajak diposisikan sebagai tulang punggung, ya, tulang punggung pendapatan negara dalam rangka untuk menjalankan fungsinya melayani dan mengayomi rakyatnya. Ya. Nah, padahal sebenarnya khususnya di negeri ini Allah SWT telah memberikan karunia-Nya berupa kekayaan alam yang sangat melimpah. Yang apabila itu dikelola dengan benar, dikelola sesuai dengan peruntukannya, maka itu merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga umat atau rakyat yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak berdaya, ya, karena memang kemampuan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan harta itu berbeda-beda, ya. Maka dengan kekayaan alam, ya, dengan apabila dikelola sesuai dengan ketentuan petunjuk ilahi, sesuai dengan syariat Islam, maka itu sebenarnya cukup, ya. Kemudian Islam juga mengatur harta milik umum, ya, yang itu dikuasakan kepada negara untuk mengelolanya dalam rangka mewujudkan kemanfaatannya kepada masyarakat umum secara keseluruhan. Tapi ternyata yang ada saat ini dalam sistem kapitalis sekuler ini, di mana kebebasan kepemilikan itu menjadi salah satu pilar, justru kekayaan alam, harta milik umum, ya, seperti barang tambang dan sebagainya, itu justru dikuasakan kepada asing, termasuk asing. Ya, kita bisa lihat bahwa sebagian besar kekayaan alam kita ternyata sudah jatuh kepemilikannya di tangan asing, sehingga dengan sendirinya negara kehilangan pemasukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang terjadi justru sebaliknya, negara membebani rakyat dengan berbagai macam pungutan, dengan berbagai macam pajak yang wacananya ini ada pajak pendidikan, bahkan ada pajak persalinan. Ini adalah sesuatu yang zalim. Jadi alih-alih negara bisa mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru malah negara melakukan pungutan, melakukan kezaliman terhadap harta rakyatnya. Ya. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yakni tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Ayat ini jelas memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk tidak saling memakan harta di antara kita secara batil. Nah, larangan ini tentu juga tertuju kepada penguasa, ya. Sehingga apabila penguasa memakan harta rakyatnya dengan jalan batil, membebani mereka dengan berbagai macam pungutan, berbagai macam pajak, ini sesungguhnya adalah kebatilan. Dan itu akan menjadikan umat ini, akan menjadikan kita, kaum muslimin, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kebahagiaan, karena hal yang dibutuhkan kita, alat untuk mendapatkan kebahagiaan, salah satunya adalah harta, itu terzalimi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, hendaklah hal-hal yang seperti itu mengubah kesadaran kita. Ya, marilah kita dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kolektif berbangsa dan bernegara ini sadar bahwa misi kehidupan kita di dunia ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dan misi itu hanya terwujud apabila kita menggunakan
serangkaian instrumen ya yang Allah turunkan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan termasuk di dalam hal pengelolaan harta. Dan di situ juga ada jaminan kebahagiaan akhirat karena itu merupakan perwujudan dari ketaatan kita kepada Allah SWT sebagai konsekuensi keimanan kita kepadanya dengan tunduk melaksanakan segala macam aturan-aturan yang berasal darinya. Demikian, semoga bermanfaat. Husini wa iyyakum bittaqwallah wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.